sahabat kicau. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya biar bisa lihat terus update terbaru dari ADV sahabat kicau. Support terus ya channel ini. Thank you. Assalamualaikum ADV sahabat kicau. Khususnya buat ADV sahabat kicau, kalian yang baru mampir di channel saya, subscribe dulu dong biar saya tambah semangat. Sahabat kicau, kali ini saya main di Lares PNR. Saya main ke sini di daerah Sewor, Serang, Banten. Tadi saya lihat, saya pantau di kelas, bisa dibilang nih kelas apa ya? Kalau bisa LB sih LB ya. Cuman yang jadi anehnya cuman ada 4 gantangan sahabat kicau. Di LB Konslet ini hanya ada 4 gantangan doang. Nah, ini di depan saya yang termasuk burung yang tadi saya pantau. Kita review yuk, kita wawancara dengan yang punya sama perawatnya tentang rawatan, settingan burung ini. Kita tanya juga nama burungnya siapa. Selamat siang Om. Siang. Dengan Om siapa Om? Dede Om. Om Dede. Ya. Om Dede ini yang punya. Iya, yang punya. Oh, yang punyanya. Ya. Ini namanya siapa Om? Bangkit. Bangkit. Ya. Dan ini Om siapa Om? Om Pendi. Om Pendi. Om Pendi. Om Pendi ini perawat. Ya, perawat. Oh, ini namanya tadi siapa, Om? Burungnya. Bangkit, Bang. Bangkit ya. Tadi saya lihat, Om, di 4 gantangan ya. Karena di sini sahabat kicau di BNR ini fighter sama konsert dipisah ya. Makanya kenapa kok bisa sedikit, karena dipisah. Kalau fighter khusus fighter, konsert baru khusus konsert. Nah, di 4 gantangan ini yang tadi saya lihat ini, Om, yang dari awal dia ngegedur lah kalau kita mah. LB ini namanya siapa Om? Bangkit Om. Bangkit. Nah, Bangkit ini sejarahnya dulu dapat dari mana? Dari kawan sih. Dari kawan. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Saya tanya sama yang punyanya dulu kalau untuk histori ininya, kalau rawatan baru ke sini ya. Dari Tangerang ini Om. Iya. Dapat dari Tangerang sampai sekarang udah berapa lama? Hampir 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Nah ini Om, cuman kan tadi saya lihat ya, karena tadi ngedengar juga dia si Bangkit ini baru beres nelor ya Om ya. Iya. Biasanya performanya itu durasinya sampai berapa upnya Om? Durasi sih cuma paling 40 ya Om. 40. 40. Tapi saya lihat tadi jedanya agak lumayan rapet juga Om. Iya. Iya. Segitu juga kurang maksimal sih kalau kata saya. Menurut biasanya nggak ada garuk. Oh gitu. Jatuh.
Dan ini om, untuk perawatannya Bangkit om, kesehariannya seperti apa om? Kalau ini sih kesehariannya om ya, kalau Bangkit nih keluarin jam 5 pagi om, kita main bun. Itu yang kita keluarin jantannya aja. Jantannya aja? Kalau si betina kita tinggal di dalam agak jauhin. Tapi keseharian di kandang kotak seperti ini om? Iya, kandang kotak seperti ini. Tapi dia ini nelor juga, ada produksi juga om? Nelor, cuman ya nggak kita produksi. Nggak, dibutirikan nggak? Nggak, paling nanti kalau udah telurnya tuntas ya kita ambil telurnya aja. Oh, telurnya aja. Sangkar tetap tinggal. Sayang loh om, telurnya kan dia dari adat terah ya. Terah, maksudnya nggak diibutirikan gitu, nggak? Nggak ada ibutirinya gitu. Nggak ada ibutirinya. Ini kalau untuk pakannya om, pakannya kalau saya lihat sih ini polosan ya. Apa ada pakan kencang khusus apa setiap hari polosan om? Kalau ini sih setiap hari polosan om ya. Polosan setiap hari. Setiap hari polosan aja sih, nggak pernah untuk pakai pakan aneh-aneh. Kalau untuk ekstra pudingnya om, kalau saya lihat kan di sini bonteng ya om ya, timun ya. Kalau bonteng bahasa Sunda ya. Ini timun sahabat kicau. Yang saya tahu timun ini kesatu manfaatnya buat nurunin birahi sama tenggorokan nggak terlalu biar lancar ya om ya. Bener nggak itu om? Bener. Bener ya? Bener. Tapi ini pakai timun kan? Apa timun. Hanya buat ganteng aja pakai timun? Enggak sih, harian pakai timun. Timun. Ganteng juga pakai timun. Kalau untuk jagung om? Kalau jagung sih, kita sih enggak sih, enggak pakai. Enggak pakai jagung? Pakai jagung. Oh, hanya ini doang? Hanya timun. Ada khusus enggak buat minumnya om? Ada vitamin enggak? Kalau minum enggak ada sih, enggak ada vitamin. Paling air galon aja lah gitu. Air yang udah bersih aja gitu. Makan polosan. Ekstra puding hanya ini. Iya, simpel. Simpel. Terus kalau mau ganteng gini aja udah. Gini aja, cuman ya uniknya burung ini ya gitu. Jadi burungnya di bawah gitu. Di rumah jarang gacor dia. Tapi kalau udah digantang langsung gitu. Enaknya di situ loh gitu burungnya. Iya. Ya kalau di bawah dia jarang gitu mau bunyi atau gimana kayak konslet lainnya lah gitu. Iya. Biasanya kan kalau kongset udah ngunci ya om ya, di rumah juga bocor ya. Bocor. Tapi lebih baik gitu sih om. Iya. Daripada di rumah bocor, di gantangan nggak bocor. Makanya enak lah, unik gitu burungnya. Iya enak kayak gini. Dan ini sedikit agak cabul om. Efek apa ini om cabulnya si Bangkit ini? Oh, cabul ini burung ini kan tadinya untulannya bukan ini om ya gitu. Jadi untulannya nyilet gitu kan. Iya. Jadi setelah untulannya hilang itu kan gitu, nggak ada gitu. Galau lah gitu. Iya, galau. Jadi cabul gitu. Frustasi dia. Frustasi. Tapi pas ketemu untulan baru nih udah mulai tumbuh gitu. Segini mah udah mulai bentar lagi rapi lah gitu. Iya, benar. Enggak lama lagi gitu. Udah ketemu gitu yang klop gitu. Iya. Makanya tadi kan kalau tadi sih main hitungannya belum maksimal top performance ya gitu. Kalau topnya bisa lebih sih dari itu gitu. Jelas bunyi. Enak banget. Kalau merah-merah terus. Nah, sahabat kicau, kita tanya nih. Untuk siapa namanya? Ini Bangkit. Bangkit ya, LB Bangkit ini track recordnya om, prestasi sering di mana aja om?
Saya terakhir main tuh sebelum ini piala Tangsel Berkicau ya. Tangsel Berkicau. Kalau untuk Lakberan mah udah sering. Lakberan mah udah pernah diusir juga. Diusir juga ya. Iya. Kalau biasanya sih kayak gitu om kalau main konser. Nah, sahabat Kicau, itu tadi tentang rawatan LB Bangkit ya om ya. Sebenarnya LB Bangkit ini untuk rawatannya menurut saya simpel sih om. Enggak neko-neko ya om ya. Kalau untuk mandi dia om, mandi sendiri apa disemprot om? Kalau mandi sih ya, kalau untuk saat ini ya gitu. Paling kalau pagi itu jam 5 kita semprot embun doang. Oh gitu, semprot embun. Nah nih om, Bangkit ada rencana mau dikeluarin nggak om? Kayaknya belum om. Belum, masih yeah. Pingin dimainin. Yeah. Oh, bukan karena emang harganya belum masuk. Masih pingin main. Ini tadi om saya lupa sahabat kita nanya. Lupa dari tim mana sih om? Panser BC om. Panser BC dari Serang. Serang. Serang Banten sahabat Kicau. Ternyata di Serang Banten selain yang saya pernah review takdir ya dari Brewok SF, ini juga ada nih amunisi Serang juga punya ekekan. Kalau yang didengar kan ocehan mulu ya om ya. Kalau Serang Silikon ocehan banyakannya, tapi di sini juga ada nih om Mister Dede punya ekekan ya, LB Konslet inilah Bangkit. Nah om, mungkin review tentang Bangkit sampai di sini dulu om ya. Buat sahabat Kicau semoga bisa bermanfaat. Saya Depi sahabat Kicau dan ini Dede dan Dede om Pendi dan Pendi dari tim Panser BC. Panser BC. Wassalam.